Apa yang pasti maklum balas ahli parlimen penting sebagai mewakili suara akar umbi untuk memastikan TPPA benar-benar memberi manfaat. Justru bagi mendapatkan reaksi mengenainya, kita bersama Margaret Gambang yang kini sedang berada di lobi parlimen. Silakan Margaret. Ya, Miza, pembentangan yang telah pun dilakukan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad pada pagi tadi mengenai usul perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA pastinya mendapat perhatian umum kerana perkara ini telah pun dinanti-nantikan sekian lama dan penjelasan mengenainya juga diadakan saban waktu untuk memberi pendedahan yang lebih jelas kepada rakyat. Apapun pada hari ini, ia lebih diperincikan lagi menerusi pembentangan yang telah pun dilakukan dan sekarang dibahaskan pula oleh ahli-ahli yang berhormat menerusi Dewan Rakyat. Apapun untuk mendapatkan apakah maklum balas daripada ahli parlimen yang turut terlibat di dalam Dewan Rakyat pada hari ini, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu yang berhormat Ahmad Nazrat Idris, iaitu ahli parlimen Jerantut. Bersama kami pada tengah hari ini, terima kasih yang berhormat. Kita ingin mendapatkan maklum balas daripada orang ramai dan pastinya yang paling dekat dengan rakyat adalah ahli-ahli parlimen. Dan perkara ini telah pun dibicarakan agak lama, bertahun-tahun, mengenai pelaksanaan TPPA ini. Dan sebelum ia ditandatangani, negara kita merupakan negara pertama yang membahaskannya di dalam parlimen. Jadi mungkin daripada Yang Berhormat komen mengenai perkara ini. Pertama sekalinya saya merakamkan sebagai penghargaan dan tahniah kepada kerajaan kerana telah membawa isu ini ke parlimen. Berbeza dengan negara-negara lain, dia telah membuat keputusan. Tetapi negara kita membuktikan bahawa ketelusan kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sendiri memulangkan perkara ini ke parlimen untuk dibahaskan oleh ahli Dewan Rakyat. Dan apabila dibawa ke peringkat parlimen, tentulah ada pelbagai pandangan pro and con dalam nak mendefinisikan TPPA itu sendiri. Jadi ini sekaligus membuktikan bahawa kerajaan terbuka. Dan sekaligus juga saya rasa memberikan keyakinan kepada pihak luar, khususnya pelabur-pelabur asing yang melihat bahawa ketelusan kerajaan dengan adanya keterbukaan ini, maka dari segi susun atur pentadbiran kerajaan, kita tak ada perkara yang nak diselindungkan. Jadi sudah pastilah pelabur melihat keterbukaan ini bagi meyakinkan mereka untuk datang melabur dan sekaligus akan merancakkan ekonomi negara. Dan kita tahu pasaran TPPA ini begitu luas. Kalau kita lihat dari segi saiz perniagaannya menjangkau 27.5 trilion. Satu angka yang sangat menguntungkan bagi sesiapa juga yang memasuki perjanjian ini. Jadi keterbukaan kerajaan ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada negara, khususnya rakyat kita, berbanding dengan kemungkinan kekhawatiran yang ada pada rakyat dibimbangi akan membawa pada pelbagai masalah. Tapi yakinlah, saya yakin dengan keterbukaan kerajaan ini, rakyat boleh memberi pandangan. Sesiapa juga boleh memberikan pandangan terhadap isu ini. Yang pentingnya kita, kerajaan, nak mencarikan yang terbaik demi masa depan rakyat dan negara. Baik, tadi semasa sesi pembentangan oleh Yang Berhormat Menteri telah dinyatakan bahawa menerusi perjanjian TPP ini akan ada usaha untuk memperkukuhkan lagi sistem anti rasuah negara. Jadi mungkin perkara ini bukanlah perkara baru dalam usaha kita untuk memerangi rasuah. Negara kita aktif di dalam melaksanakannya, tetapi dengan TPPA ia lebih diperhebatkan lagi. Jadi komen daripada Yang Berhormat macam mana? Ya, saya sangat bersetuju bahawa apabila kita terbuka, ekonomi kita terbuka, pasaran kita terbuka, sudah pastilah pihak-pihak luar yang ingin menyertai dalam sistem ekonomi kita, mereka perlu yakin sistem kita itu amat baik. Jadi melalui kaedah ini, kerajaan sekaligus lagi membuktikan bahawa ketelusan kepimpinan kerajaan. Dan ianya juga akan mengekang kalau ada unsur-unsur ketidaktelusan dari segi agihan kontrak kerajaan, projek-projek yang nak ditawarkan kepada sesiapa juga. Sebab ini dia melibatkan antarabangsa. Mereka boleh melihat sama ada kita telus atau tidak. Kalaulah sistem kita itu tidak meyakinkan mereka, mereka tak masuk. Jadi bila kita buat macam ini, mereka akan yakin, sedar bahawa sistem kita ini memang mantap. Tak ada siapa yang boleh melindungi kalau ada unsur-unsur yang boleh melibatkan dengan rasuah. Sebab kita terbuka.
bukan saja dalam negara. Jadi peniaga-peniaga di luar, pemain-pemain ekonomi yang besar-besar ni, mereka melihat untuk melabur itu pastikan modal mereka selamat. Jadi dengan sistem yang dia yakin, jadi para pelabur akan datang, sudah pasti ia akan mengangkat lagi martabat negara kita dalam usaha untuk mengekangkan aktiviti amalan rasuah ini. Satu lagi perkara yang jelas, apabila kerajaan ingin mengambil bahagian di antara 12 negara untuk menandatangani TPPA ini adalah apabila ia ditandatangani awal menerusi sesi ini, pastinya akan beri lebih lagi manfaat. Salah satunya adalah terkecuali adalah untuk kita terus mengekalkan kelangsungan ekonomi bumi putra di Malaysia. Ini berbeza dengan negara-negara lain. Jadi bagaimana? Itulah kebaikannya kalau kita menyertai ini TPP ini pada peringkat awal. Maknanya sebelum kita menyertai, kita boleh menyuarakan pandangan. Sistemnya belum mantap lagi. Jadi kita boleh menyertakan pandangan, kehendak kita berdasar kepada keperluan negara. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri dalam persidangan di Bali misalnya, menyatakan secara terus, secara direct kepada Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama, bahawa kita ada dasar yang perlu dilindungi. Misalnya dasar keistimewaan bumi putra dan dasar-dasar lain, dasar-dasar agama, dasar-dasar halal hab misalnya. Dan ini telah pun dipersetujui oleh Presiden Obama tentang keutamaan-keutamaan yang perlu diberi perhatian kepada Malaysia. Dan saya amat yakin dengan bila kita masuk awal ini, kita ada hak untuk menyatakan kepentingan kita. Berbanding kalau kita menyertai lewat lepas ini, mana kita terpaksa ikut pada sistem yang dah mantap. Jadi di peringkat awal ini kita berpeluang menyatakan keperluan kita. Dan TPPA ini dilaksanakan mengambil kira keperluan yang telah kita nyatakan. Jadi saya rasa tidak bimbang dengan isu keistimewaan bumi putra ini kerana kerajaan telah menyatakan sistem yang perlu kita pertahankan. Baik, dalam waktu yang sesingkat ini, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat kerana sudi bersama dengan kita. Itu dia tadi, Ahli Parlimen Jerantut iaitu Yang Berhormat Ahmad Nazlan Idris. Apapun untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang apa yang berlaku di dalam sesi perbahasan, juga reaksi daripada ahli-ahli parlimen yang lain, jangan lupa untuk saksikan kami terus menerus sepanjang hari ini, di mana pembentangan yang diadakan pada pagi tadi dibahaskan kini oleh ahli-ahli Yang Berhormat akan berlangsung sehingga jam 7 malam nanti. Jadi sekian dahulu buat masa ini, kembali bersama dengan Mizah.